Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan. Sejenak kita bermuhasabah di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang untuk kita senantiasa beristighfar dan bertobat kepadanya. Pertanyaan sederhana buat kita semua, sahabat dan saudaraku. Rasul dan suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, sosok orang yang paling banyak dan selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat dan kita semua mengetahui, beliau adalah seseorang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Allah tegaskan dalam Al-Quran, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan. Dan Allah lanjutkan di ayat berikutnya, Liyaghfira laka Allah ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah lampau dan juga dosa-dosa yang akan datang. Artinya saudaraku yang kami muliakan, beliau sallallahu alaihi wasallam sosok yang telah dijamin oleh Allah tabaraka wa taala dosanya diampuni, baik yang telah lampau dan yang akan datang. Justru yang membuat kita hari ini bertanya-tanya, firman ini ditegaskan langsung dengan sabda beliau yang beliau mengatakan, Wallah inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min sabi'ina marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku beristighfar kepadanya dan bertaubat kepadanya dalam satu hari berapa saudaraku, akthar min sabi'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Tentu ini kepada kita semua yang selalu berbuat salah dan dosa. Ini sebetulnya merupakan wejangan yang sangat dahsyat kepada kita semua yang selalu bersalah dan berbuat dosa kepada Allah dan kepada sesama manusia. Bahkan di hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, beliau memerintahkan kepada kita semuanya manusia, Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilaih fil yawm mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dalam satu hari 100 kali. Oleh karenanya sahabatku dan saudara dan saudariku yang kami muliakan, siapa kita? Kita bukan anak Nabi. Kita bukan saudara kandung Nabi. Dan siapa kita? Tidak ada yang merekomendasi kita akan diampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam
telah mendapat jaminan dari Allah, sang pemilik kebaikan, sang pemilik alam semesta, bahwa dosanya yang lampau dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sudahkah kepada kita semua hadis ini setiap detik-detik waktu kita kita orientasikan kenikmatan yang hari ini memicu dan bahkan mendorong kita untuk terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam pasti berbuat kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik yang berbuat salah dan dosa, dialah bertobat, beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pertegaskan di hadis yang lain, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian orang-orang yang selalu dan senantiasa berbuat salah dan dosa sepanjang malam dan sepanjang siang. Sahabatku yang kami muliakan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semua, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis kudsinya, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah dan dosa sepanjang malam dan sepanjang siang. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa seluruhnya. Inilah kita manusia, saudaraku dan sahabatku, yang senantiasa berbuat salah dan dosa sepanjang malam dan sepanjang siang. Siapa di antara kita yang tidak bersalah, baik kecil maupun besarnya, baik kepada Allah dan kepada sesama manusia dan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentu dan pasti kita akan bersalah kepada mereka semuanya. Nah, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, menegaskan, mengajak untuk terus beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita dengar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari lebih daripada 70 kali beliau beristighfar. Dan riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali beliau beristighfar dan bertaubat. Artinya, ini menegaskan kepada kita semua, mengajak kepada kita semua untuk membasahi lidah ini, untuk meleburkan dosa-dosa kita dengan terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertanyaan sederhana buat kita, sahabatku. Istighfar beliau sallallahu alaihi wasallam yang tadi 70 kali, 100 kali, bukan dari sebab dosa dan kesalahan yang beliau lakukan, tapi dari sebab keyakinan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa diri beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna dalam ibadah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar. Dan ini merupakan pukulan dahsyat buat kita, saudaraku. Oleh karenanya, kalau kita telaah di kitab-kitab para ulama, dalam sebuah riwayat banyak di sana petunjuk agar kita mudah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara lafaz tersebut, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua dengan lafaz astaghfirullah. Lafaz yang singkat, yang sederhana, dan mungkin bagi kita mampu untuk mengucapkannya. Astaghfirullah. Dan terkadang lafaz tersebut kita dapatkan astaghfirullahal'azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu singkat juga lafaz istighfar ini. Bahkan di riwayat yang lain, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan ini juga di antara lafaz yang sangat mudah bagi kita dan bahkan sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan sederhana buat kita, adakah kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan sehari semalam 24 jam untuk kita beristighfar? Maka kami mengajak dan kepada kita semua untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, tentu di sana thamrah, buah dan keutamaan bagi mereka yang senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dan di ayat berikutnya Allah katakan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah utus dari langit sebuah air hujan yang begitu berkah. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan berkahkan ya anak-anak dan kemudian harta. Wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan sungai-sungai dan kemudian Allah akan suburkan kebun-kebun. Artinya saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan, bahwa istighfar di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan di antara pintu rezeki yang hari ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya. Dan pintu rezeki itu adalah selalu kita terus beristighfar dan bertobat kepada-Nya. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, ayat yang tadi kita dengar yang Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, bukankah ini ayat yang menceritakan salah satu utusan Nabi Allah untuk mendakwahkan kaumnya, di mana kaumnya tidak mau dan tidak mengindahkan ajakan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat ayat sebelumnya, di mana mereka saat diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di telinga-telinga mereka. Dan ini menunjukkan begitu dahsyatnya. Akan tetapi
Allah menyebutkan di ayat ini melalui lisan nabinya untuk beristighfar kepada Allah. Dan ia beristighfar kepada Allah tidak hanya yang diperoleh kepada sang pengucap, tidak hanya thamrah yang dia dapatkan di akhirat saja, tetapi di dunia juga dia akan rasakan. Dan hasil dari istighfar yang kita rasakan tidak hanya nanti di akhirat, di dunia. Allah katakan di ayat ini, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah akan turunkan air hujan yang penuh dengan berkah. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَالْبَنِينَ. Dan Allah akan berikan keberkahan anak-anak dan kemudian harta. Artinya, istighfar dan tobat saudaraku yang kami muliakan, sekali lagi, dia merupakan kunci di antara kunci. Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan seseorang menjemput rezekinya. Dan di antaranya adalah dengan terus beristighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis yang lain, Nabi menggambarkan bagaimana dahsyatnya istighfar ini saudaraku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akthara min al-istighfar." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan setiap yang namanya kesedihan, kesempitan menjadi sebuah kemudahan. Wa min kulli dhaikin makhraja, ada yang namanya kesempitan. Setiap kesempitan dalam kehidupan yang kita rasakan dalam berumah tangga, bermasyarakat, dan bersosial yang lainnya. Jika kita dapat kesempitan di dalamnya, Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak dia dugakan dari usaha dan ikhtiar yang selama ini dia lakukan. Artinya sahabatku dan temanku yang kami muliakan, kepada kita semua, tentu sekali lagi, qudwatuna wa uswatuna wa rasuluna, suri teladan kita, panutan kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam? Tentu di antara petunjuk beliau, beliau mengatakan, wallah inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min sabi'ina marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih daripada 70 kali. Mari saudaraku, hiasi dalam kehidupan sehari-hari ini yang kita rasakan, yang kita kata Nabi selalu bersalah, berbuat dosa. Terkadang kita bersalah kepada anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita, bahkan rekan kita yang mungkin sehari-hari kita dapatkan, dan bahkan kepada tetangga kita dan kepada masyarakat lainnya. Dan terutama terkadang kita berbuat salah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gugurkan, hapuslah dengan terus kita memaksimalkan pintu istighfar dan tobat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang dijamin oleh Allah dosa dan kesalahannya dihapus, baik yang lampau maupun yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala 70 kali, terkadang 100 kali. Dan tentu istighfar tidaklah berat saudaraku. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Maka mari kita beristighfar dengan astaghfirullah. Astaghfirullah. Atau yang kita mampu, astaghfirullah al-azim.
alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang semisalnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bidzambika, dan yang seterusnya. Dan ini kepada kita semua tentu mengajak kepada kita semua agar kita selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam dan sepanjang siang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.